Praktik jual beli makam fiktif di Jakarta menyita perhatian publik. Investigasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman menemukan 376 makam fiktif dari 7 tempat pemakaman umum. Makam palsu dijual dengan harga 1,5 juta sampai 7 juta rupiah. 48 PNS yang terlibat bisnis fiktif liang lahat itu dipecat. Pemirsa, inilah Expose, bisnis liang lahat. Bersama saya, Rudi Andanu. Tempat pemakaman umum Tegal Alur 1 kini menjadi sorotan. TPU yang berlokasi di Jakarta Barat ini tercatat paling banyak memiliki makam yang diduga fiktif. Petugas menandai makam-makam tersebut dengan bambu bercat merah. Ini adalah makam yang diduga fiktif yang terletak di TPU Tegal Alur 1, Blok AA1, Jakarta Barat. Petugas mencurigai ini makam fiktif karena tidak ada nisan seperti di makam-makam yang lainnya. Petugas menemukan adanya 164 makam fiktif di TPU ini. Dalam daftar yang dimiliki TPU Tegal Alur, makam tanpa nisan ini tidak tercantum dalam database makam. TPU Tegal Alur 1 dikhususkan untuk jenazah yang beragama Kristen. Lahan seluas 8 hektar ini baru dipakai 60%. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI menemukan 164 makam fiktif di tempat ini. Dua orang diperiksa terkait pembelian lahan makam untuk pesanan persediaan. Sudah ada yang menyerahkan kita langsung, itu ada dua. Dua, ya? Dua lokasi, ya, dua petak. Nah, yang lainnya tidak bisa dihubungi, kenapa? Karena memang tidak terdaftar. Artinya tidak ada di registrasi kita, tapi kok ada makamnya di situ. Nah, ini juga sudah kita patut duga untuk ini bahwa ini fiktif. Setelah saya lacak makam yang tidak ada nisannya dan saya buka buku registrasi itu kan cari alamatnya lengkap. Saya coba saya datangi ke ahli waris. Nah, saya datangi ke sana. Pertama awalnya ahli waris tidak mengaku. Investigasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman menemukan 367 makam fiktif dari 7 TPU. Makam fiktif dijual dengan harga 1,5 juta sampai 7 juta rupiah. Menurut pengakuan aliran uang itu ya gelap, ya kan tidak ada. Kalau kita tahu bahwa aliran uangnya ke sini, udah langsung kita pegang saja, kita tangkap langsung. Ya. Nah, jadi dari hasil investigasi sementara ya ada di permainan-permainan ini sudah menjadi satu sistem ya. Tim Expose menemui pekerja harian lepas di TPU Tegal Alur, namun mereka tutup mulut soal praktik penjualan lahan makam. Makam yang kosong tapi diaku ada, itu gimana? Itu dipakai lagi gitu? Belum. Ya maksudnya mau dipakai? Dicup gitu. Itu gimana Pak? Ya mungkin itu nanti mungkin atas dasar musyawarah pihak ahli waris kali sama pihak sini. Jadi ahli warisnya beli. Munculnya makam fiktif dipicu berbagai alasan. Salah satunya, keluarga atau ahli waris ingin dimakamkan di tempat yang dekat dengan makam keluarga. Tim Expose menemui pasangan paruh baya di Jakarta Utara yang memesan makam untuk dirinya dan istri. Lelaki 84 tahun ini merasa wajar jika memesan makam. Ya pokoknya itu memang saya yang Papa ada yang butuh. Ini kan saya ini ayah saya kan di sini ya barangkali ini calon rumah saya nanti lah. Tapi ini istri saya itu belum ada ya. Kembarnya kalau dekat-dekat sini ada dekat-dekat lumayan. Pensiunan TNI Angkatan Laut ini mengaku baru mengetahui adanya Perda Nomor 3 tahun 2007. Perda ini intinya melarang pemesanan makam bagi orang yang belum meninggal. Setelah makam fiktif heboh di publik, surat izin pemanfaatan tanah makam yang sudah dipegang selama 6 tahun dikembalikan lagi ke pengelola TPU Karet Bifak. Bapak waktu itu udah mendaftarinnya atas nama siapa? Enggak mendaftar, saya ini enggak mendaftar, yang mendaftar misalnya tempat itu ada, terus tinggal terus, enggak jauh terus. Berarti masih tetap pakai nama yang dulu, orang dulu ya? Nama dulu, tapi itu diteruskan. Berarti
itu bayar bayar retribusinya lewat mana? Ya kantor. Kantor. Enggak ke Bank DKI. Ya dulu kantor kok. Saya enggak pernah urus saya ke Bank DKI, dulu kantor aja. Sama, dari dulu dari zaman bala ya di situ. Kalau yang ini retribusinya bayar berapa? Sama. Berapa? 100 kan daerah, tinggal daerahnya sama. Tim Ekspos juga menelusuri makam fiktif di TPU Bantar Jati, Setu, Jakarta Timur. TPU ini belum disidak tim Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Di sini kami menemukan belasan makam dengan nisan tanpa tanggal lahir dan wafat. Oh, biasanya itu makam-makam yang sudah lama, kebetulan kita ada plaketisasi, terus nama itu kebetulan cuma tertera nama aja sama BIN-nya, sedangkan tanggal lahirnya nggak ada, jadi kita sesuai perintah kita itu udah buat nama aja sama BIN-nya, sedangkan tanggal ini nggak usah, udah. Tim Ekspos juga menemukan makam yang baru digali dan diratakan, ada nisannya namun tanpa nama. Di TPU Setu Bantar Jati Jakarta Timur ini belum termasuk TPU yang diverifikasi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Tapi kami sudah menemukan ada 5 makam yang baru saja dibongkar di sini. Ini sudah digali begitu. Kemudian di sana kita temukan ada 2 makam yang ada nisan tapi tidak ada nama dan tidak ada tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Namun petugas TPU Bantar Jati membantah ada makam fiktif di TPU ini. Makam bergeser itu ceritanya gini, bukan berarti itu makam bodong ya. Makam itu ceritanya kita kan maksudnya supaya jangan sampai plaketisasi ini kelihatan ompong. Jadi dari pihak pemborong kita disuruh udah buatin aja. Jadi kosongin, nanti suatu saat mau dipakai silakan pakai gitu. Jadi bukan berarti dalam arti ini pesanan orang nggak ada. Di TPU Pondok Ranggon ditemukan 28 makam yang terindikasi fiktif. Makam ini sudah dibongkar oleh petugas. Beberapa pegawai dan pekerja harian yang menjual makam fiktif telah dipecat. Jadi berapa antar satu kepala tuh? Mana mereka ini jualnya? Ya kadang-kadang juga tuh itu yang disebut katanya mahal, ada yang 3 juta, katanya ada yang 4 juta, pertama itu kalau itu datar sekarang apa tetap 100 ribu. Berarti mahal, gede di PNS-nya ya? Jangan. 100 ya hasilnya. 100 ribu. 100 ribu berapa apa? Yang 3 tahun pertanyaan ya, doang. Namun masih ada pekerja harian TPU Pondok Ranggon bermain. Ya mungkin bisa kan, jangan dirungkut, diratain aja. Oh gitu ya. Katanya maksudnya gimana sih? Nah kayak gini bu, nah kayak gini, tapi tanah kosong nggak. Oh, itu tapi pesan gitu jatuhnya. Nggak usah dikasih nisan. Nggak usah. Nggak usah dibayar dulu, cuma pesan doang. Oh gitu. Oh memang bisa. Kita pesannya ke kantor. Udah aja lewat-lewat aja gitu. Antar teman-teman. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta masih memburu pelaku bisnis liang lahat ini. Sebanyak 48 pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat, bahkan sudah dipecat.